Coldplay, selamat datang ke Malaysia. Let us work together, protect our environment and keep the world safe. Terima kasih. Fikiran kuno sepada ini tidak sesuai lah untuk masyarakat berbilang kaum. Kita haluslah saling hormat menghormati. Jika dia tak suka Coldplay, senang saja, jangan beli tiket. Itu saja. Tapi jangan halang peminat Coldplay untuk pergi. Saya pun suka dia punya lagu We Rule the World. Itu memang lagu kegemaran saya. Selamat datang kepada Coldplay. Isu LGBT, mana perlu utamakan? Hak warga negara atau maslahat umum? Baik. Isu LGBT, ada orang menuntut supaya kita biarkan LGBT, jangan ganggu kerana itu hak individu masing-masing. Kita tak boleh ganggu hak individu orang, privacy orang tak boleh ganggu. Jawabnya, nak tahu betul atau tidak, kena tengok dulu buku perundangan. Kalau buku hukum kata boleh, boleh. Kalau buku hukum kata tak boleh, kena halang, kita halanglah. Faham lagi? Mana bukunya? Bukunya Nabi kata, Tarabtu fikum amroini. Lantadilu. Nampak? Abada ma tamasaktum bihima. Aku tinggal kamu dua buku perundangan. Kamu tidak akan sesat selama kamu pegang, beramal peraturan-peraturan daripada dua buku ini. Kitab Allah wa sunnatan Nabi. Iaitu Al-Quran dan Hadis. Faham lagi? Al-Quran dan Hadis mengharamkan LGBT. Dan dia masuk perkara mungkar. Faham lagi? Perkara mungkar. Bila mungkar ini ada khilaf dah. Laki-laki liwat laki-laki. Haram dah. Ada nas dah haram. Dia masuk perkara mungkar dah. Mungkar. Ijma' ulama' dah. Ijma' tak ada ulama' kata makruh liwat. Semua kata haram. Dia panggil ma yahrumu bi ijma'in. Perkara yang haram dengan ijma'. Faham lagi? Yang kedua, gay and lesbian. Perempuan dengan perempuan. Tak main dengan lelaki dah. Main gesek karipak. Faham tak? Amu sekeping karipak, aku sekeping karipak. Ganyah je kot pabrabuk tu BIT. Faham lagi? Nah, hukumnya ini perbuatan yang dilaknat. Betul tak? Nah, ini perbuatan kaum Lut. Dan tukar pula apa benda ni? Tukar kemaluan. Tukar kemaluan. Tak usah kata tukar kemaluan. Maknanya kita tiru gaya perempuan haram dah. Nabi kata la'anallahu ar-rijala yatashabbahuna bin-nisa. Allah Ta'ala melaknat laki-laki yang meniru-niru gaya perempuan. Itu bukan tukar, itu tiru baru. Dah tukar, tukar kena laknat kah? Al-mughayyirati khalqallah. Dan yang kena laknat itu orang yang meminda-minda apa yang Allah sudah cipta. Orang yang ubah apa yang Allah sudah buat. Laki nak jadi puan. Angry bird, kasih potong. Masuk karipak. Buang karipak, masuk angry bird. Itu tak ke masuk mengubah ciptaan Allah? Betul tak? Dah? Masuk tak benda yang mungkar? Bila mungkar, man ra'a minkum mungkara fal yughayyir. Maka bila kamu tahu atau dengar atau nampak atau berlaku satu mungkar, wajib kamu ubah. Itu. Ini bukan perkara privacy. Perkara yang merosakkan. Tidak privacy. Privacy perkara yang tidak haram di sisi Allah. Faham lagi? Dia nak cakap dengan bini dia. Dia nak main apa dengan bini. Itu hal privacy. Hal dalam rumah tangga orang. Tidak haram di sisi Allah. Faham lagi? Perkara haram, perkara mungkar. Tak boleh nak elak atas dasar privacy. Sebab tu golongan liberal sekarang sedang mencuba untuk meminta pihak kerajaan meluluskan banyak permintaan golongan liberal. Liberal ini sudah dipatuakan negara-negara Arab dan negara Nusantara sebagai sesat terkeluar daripada Islam. Antara permintaan golongan liberal ialah supaya tidak dikenakan peraturan hukuman ke atas perbuatan yang dibangsakan kepada apa benda ni moral.
Mana kalau yang berkait dengan moral, jangan hukum. Contoh berzina, kalau suka sama suka, tidak salah. Kenapa kita hukum dia? Satu kezoliman menghukum orang yang melakukan satu perbuatan yang tidak merosakkan orang lain. Ha, nampak? Kapir tak golongan ni? Kapir lah. Mufti Brunei dah patua kapir, Mufti Selangor, Mufti Negeri Sembilan, Mufti Kedah patua kapir. Kita nak mempertahankan. Faham lagi? Lagi moral, minum arak. Minum arak. Faham tak? Ni minum arak tu hak dia. Duit dia, dia yang kerja, dia cari duit. Kenapa kita nak hukum dia? Nampak? Jadi hudud dalam bab arak tidak boleh dipakai. Ini golongan yang menolak Islam. Sebenarnya di Malaysia saja mereka menggunakan nama Islam liberal. Di Eropah dia tak guna Islam liberal, golongan liberalism saja. Di sini letak nama Islam di depan untuk nak mengabui mata masyarakat Islam di sini. Faham tak ni? Tak boleh golongan ni. Kita berdoa untuk kehancuran mereka kerana mereka nak menghancurkan agama Islam. Faham tak ni? Kita kena perjuangan. Perjuangan di Syria orang akak senjata. Kita berdoa kepada Allah. Nak selalu supaya Allah hancurkan cubaan-cubaan musuh-musuh Allah untuk merosakkan agama Allah. Soalan seterusnya.